Bismillahirrahmanirrahim. Walau wujidaran lamun dan temu ba'du udmihi opo sebagiane balune mayit qobla tamamil hafri ing dalem sedurunge sempurnane duduk wajaba mongko wajib raddu turabihi opo mbalekake lebune udmihi au ba'dahu utawa ba'dane tamamil hafri fala mongko ora wajaba. Yang ini berarti kan gambarannya ini, ketika kita mau membuat sebuah apa jenisnya itu liang kubur, sebelum sampai pada ukuran liang lahat, kan liang lahat ini itu sak detik sak pengawe. Sebelum sampai itu ukuran semono, Deus menemukan tulang belulang, maka kan itu dikatakan belum tamamil hafri, belum sempurna kalau membuat liang lahat. Wong kurung ana sak dedeg sak pengawe kok wis menemukan tulang belulang. Maka kalau seperti itu kasusnya wajib kita pindah tempat. Terus liang itu, liang yang kita buat yang belum sempurna itu wajib diuruk lagi, dikembalikan lagi tanahnya. Terus dhewe luru tempat liang. Lah nek umpama dhewe wis gawe luangan, wis sak dedeg sak pengawe, wis sak ukurane gawe mendem mayit, baru menemukan tulang belulang yang gunung fala, maka tidak wajib kita mengembalikan tulang belulang itu lagi. Tidak wajib mengembalikan apa namanya tanahnya ini. Diterus kewan yang gunung wajuzulan menang adafnu opo mendem ma'ahu ing dalem sertane putmihi. Kalau sudah terlanjur sempurna membuat liang lahat, seukurane liang lahat wis sempurna, baru menemukan tulang belulang, maka tetap diperbolehkan kita meneruskan mengubur jenazah di tempat itu bersama tulang belulang itu. Wala yukrohulan ora den mekrohake adafnu opo mendem laylan ing dalem mongso wengi khilafan nulayani insun kelawan nulayani temenan lil hasani maring Imam Hasan al-Bisri. Imam Hasan al-Bisri wanaharu utawi mongso rino afdolu iku luweh utama lidafni maring mendem minhu tinimbang saking lail. Berarti mengubur jenazah siang hari itu lebih afdol daripada malam hari, tapi tidak makruh malam pun tidak apa-apa.